Kita ke informasi lainnya, pemirsa, mengisi libur panjang kemarin ratusan keluarga berkemah bersama di kawasan Mandalawangi, Cipodas, Cianjur, Jawa Barat. Selain menikmati suasana alam bebas, berkemah bersama keluarga bisa menciptakan kebersamaan dan bersahabat dengan alam. Untuk mengetahui keseruan berkemah bersama keluarga ini, kita simak liputannya berikut ini. Berkemah bersama keluarga. Ya, kegiatan ini bisa menjadi alternatif liburan Anda bersama keluarga. Seperti yang dilakukan komunitas kemah keluarga yang diadakan selama 3 hari di kawasan Mandalawangi, Cibodas, Jawa Barat ini. Asiknya berkemah bersama keluarga ini mampu menjalin kebersamaan bersama keluarga. Tak hanya itu, kita juga bisa menemukan teman baru dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Rencananya habis lebaran ke Cikole. Iya. Daftar. Daftar ke grup komunitas ya, Kemah Indonesia. Saya baru pertama kali, Pak. Baru pertama kali ikut kemah keluarga dan enjoy dengan suasananya, dengan lingkungannya. Acara kemah keluarga ini juga bermanfaat bagi anak-anak. Anak-anak diikutsertakan dalam permainan yang diselenggarakan berkelompok, seperti permainan tarik tambang, lomba balap bakiak, dan bola berantai. Kanan, 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 terus. Karena dulunya saya itu pencinta alam, suka mendaki gunung, ya dengan cara ini juga saya melepas rasa kangen dengan melakukan kegiatan-kegiatan outdoor. Kegiatan komunitas kemah keluarga Indonesia ini diikuti oleh 200 keluarga dari berbagai daerah. Selain dapat menambahkan kekompakan keluarga, acara ini juga menambah keakraban dengan anggota keluarga lainnya. Rendra Gozali, MNC Media, Cianjur, Jawa Barat.